Halo, welcome back to Indorie. Ya, selamat hari Minggu, selamat berlibur untuk kalian yang sedang ada di rumah dan nggak ada kerjaan apa-apa. Selamat menonton video ini ya. Oke, kali ini aku bakal react Caleb Buskers lagi karena aku baru sekali ya, dua kali kalau nggak salah ya, dua kali react Caleb Buskers itu. Dan sekarang ini ada lagu lamanya dia, ada lagu barunya tetapi nanti akan aku react. Dan sekarang aku bakal react yang lagu lamanya dulu, yang judulnya Buta. Ini di MV-nya ini featuring Faisal Tahir ya, tetapi ini yang live di Hot FM. Aku pengen lihat dia yang live karena band ini memang band unik ya. Semua personilnya itu kalau nggak salah ada kekurangan dalam penglihatan mereka, tapi mereka bisa main musik semua. Itu keren kalau menurut aku ya. Jadi langsung kita lihat aja ini Caleb Buskers, judulnya Buta. Hot FM. Pejamkan mata, dengarkan saja. Semua yang zahir di mata takkan pernah berdusta. Ceritakanlah pada aku agar ku faham dunia. Tuhan, oh yang cewek itu main perkusi ya. Telah engkau tentukan maraka sama perkusi saja. Hatiku, maafku selalu terlupa mensyukuri semuanya. Andai mampuku lihat semua, adakah ku sempurna? Atau karena mataku yang lega membuat pada aku agar ku faham dunia. Tuhan, segalanya telah engkau tentukan. Terangi ya, bisa, saja ya, hatiku. Maafku selalu terlupa mensyukur. Syukuri semuanya. Tanpa kamu siapalah aku, tanpa aku tetap saja kau sempurna dan satu. Terangilah hatiku. Segalanya telah engkau tentukan. Terangi saja hatiku. Maafku selalu terlupa mensyukuri semuanya. Segalanya telah engkau berikan. Tetapkan saja hatiku. Syukuri semuanya. Maafkan aku, selalu terlupa. Syukuri semuanya. Pejam
Lagunya bagus ya. Yang paling menyentuh itu adalah liriknya ya di lagu ini. Vokalnya juga bagus kalau menurut aku. Mereka ini luar biasa sekali ya. Dengan keterbatasan penglihatan seperti itu, mereka bisa memainkan alat-alat musik itu ya. Berarti memang sudah hafal dari lama ya. Keren kalau menurut aku ya, dengan hanya mengandalkan pendengarannya mereka bisa bermain musik seperti itu live lagi ya. Keren. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, yang paling menonjol kalau menurut aku adalah liriknya ya. Vokalisnya ini aku nggak tahu namanya, tapi vokalnya ini kalau menurut aku kurang begitu keluar di live ini ya. Dan aku penasaran gimana mereka ini bisa terbentuk ya, band ini bisa terbentuk, apakah mereka ini saudaraan atau temanan gitu ya. Aku belum tahu banget sejarah mereka ini, nanti aku cari tahu lah. Dan untuk perform live ini kalau menurut aku bagus ya, walaupun aku nggak terlalu mendapatkan feelnya, tetapi kalau menurut aku lumayan lah, lumayan bagus. Vokalnya juga lumayan menghayati ya, dia bernyanyinya ya, menjiwai ya. Oke lah, itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, share dan like. Akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao. Dengarkan saja apa diminta.